sales media, terus saya apply lah. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut lah masalah-masalah dalam hubungan percintaan kamu berdua, saya nak tahulah, sebelum sampai ke tahap sekarang, dah berapa banyak hubungan yang anda pernah lalui? Sebelum saya nak tanya, hubungan yang awak rasa macam serius, senang kita cakap lah, berapa banyak ex before sekarang? Saya minta maaf sebab ex saya tak terkira. Kalau saya cakap kat sini, mungkin ex saya tak terkira tu rasa hati, jadi mungkin kita cakap ID pula. Jawapan saya macam Cik Pah lah tadi. Cik Pah ya. Ex-ex anda semua adalah tidak terkira. Okay. Banyak sangat tu. Risau kadang-kadang. Saya sendiri, saya sedang mengghosting orang disebabkan percintaan kami terlalu complicated, saya jadi saya memilih untuk mengghosting. Kau rekod aku kenapa bodoh? Dia kena rekod belakang tabir sekali. Tu Anik, jangan lupakan saya. Five. Tangan. Four. Three. Two. Semua soalan kan? Okay. Apa pendapat anda tentang Queen Control? Saya tak Queen Control sangat sebab saya belum kahwin. Yeah. Tapi kalau mak saya Queen Control juga. Queen Control ni, setahu saya dia jenis yang suka mengarah. Dan tak boleh kalau orang tak ikut arahan dia. Kalau saya pula lah kan, pendapat saya tentang Queen Control ni, mereka rasa bahawa mereka punya kuasa yang sangat besar dan mereka mampu mengawal siapa saja. Dan juga pada pendapat mereka lah kan, mereka rasa yang segala dunia ni mereka yang punya. Lagi ya, 3, 2, 1. Okey, kembali lagi dalam Cengang Jom Movie pada hari ini. Kita bersama pelakon Wayang Ngap-Ngap. Okey, pada hari ini kita bersama dengan Bob Syafiq, pelakon pelakon utama, dan juga Tengku Akilah sebagai pelakon utama wanita. Okey, Bob, boleh ceritakan sebuah sikit apakah cerita tentang movie Buaya Ngap-Ngap ni? Buaya Ngap-Ngap. Okey, cerita pasal Buaya Ngap-Ngap ni sebenarnya mengisahkan saya seorang penuntut di Universiti Al-Azhar. Saya ni ialah seorang yang selalu berseorangan lah. Dan apabila saya terjumpa seorang wanita lah yang menarik perhatian saya kan. Dan ternyata orang itu ialah Maria. Dan atau lebih dikenali sebagai Tengku Akilah lah. Okay, sila ceritakan Tengku Akilah. Macam kau host lah. Okay. Baik, terima kasih. Okay, Akilah, sebagai Mariam dan cerita movie tersebut lah, apakah kelainan watak anda dalam cerita ini? Okay, assalamualaikum. Saya memegang watak Maria dalam cerita apa? Watak saya adalah seorang perempuan garang yang boleh buat Bob ni. Amin. Secondary action, timing, situation, solid drawing dan juga appeal. Okay, so kamu kena buat semua ni di dalam tugasan pertama kamu. Tapi kamu hanya perlu animatekan 10 sahaja. Sebab apa? Sebab saya suruh kamu integratekan staging dan juga appeal kan, di dalam setiap prinsip. Macam ni? Ya.
Apa dia? Lama dah nanti session dia. Tak nak. So ni, nanti session saya kali. Itu ha, ini action. Action dia tetap. Itu adalah squash, ya. Stretch. Tak nampak ke? Tak nampak sebab apa? Kalau nak tengok pun mungkin dekat apa dia panggil? Dekat slow motion camera. Yes. Okey. Dan okay, Max. Kalau tak dapat, terima kasih. Makan ke? Empat ke? Kau apa? Dua setengah. Empat ke? Entah. Okey, tutup komputer. Tolong tutup komputer. Komputer aku dah tutup dulu. Yeay, makan. Ketuk pintu dulu. Assalamualaikum. Assalam. Ada orang tak? Hehe. Aku buat vlog. Sabu dia. Dia kalau lawa sangat dia tak tanya dah. Ini sebab lawa dia akan persoalkan. Tadi Abang Faiz tu puji suara kau sedap. Siapa? Juan. Juan dah. Mana? Dia kata kau fikir raya. Kita orang tak cakap pun. Betul lah dia kata. Bob, how your feeling about today class? My feeling is very happy because I learn to take a video on camera. Okay. Yang belakang tu, okay. Paling perform time kelas tadi. Boleh jawab semua. Dia director tadi. Lang buat director. Camera 3. Camera 1. Ready? Ani? Okay. Sebab Ani makan pun tengah. Aku pun aku nak datang. Siapa semua tak pergi makan dulu. Harap dia lauk lah. Mana sempat tadi gila. Aku buka je. Mana gila. Kau tadi kau dah makan. Lepas dulu time. Okay, dia ada tadi. Okay. Yang sudah nyam.